So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel tentunya guys. Oke, di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting guys ya, yaitu waktu selesai untuk maintenance hari ini tanggal 8 Desember dan juga event-event menarik hari ini guys ya. Dan minggu ini total kita akan mendapatkan 500 koin emas guys ya. Oke, untuk detailnya nanti kita akan jelaskan guys. So, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman yang baru di sini, support terus channel ini, cara like, share, komen dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys. So, langsung saja kita bahas yang pertama guys. So guys, yang pertama kita bahas di sini tentu saja adalah waktu selesai maintenance untuk hari ini guys ya, karena sudah dimulai lagi maintenance-nya pastinya, di mana maintenance ini akan menambahkan event-event menarik tentunya guys ya, baik itu koin, baik itu player of the week ataupun tim nasional selection guys ya, di mana waktu pemilihan rutin sudah dimulai jam 2 ETC atau jam 9 pagi tadi guys ya. Dan untuk selesainya tuh di jam waktunya adalah 15 waktu Indonesia bagian barat dan juga di jam 16 waktu dari Malaysia guys ya, atau jam 4 sorean lah kalau untuk Malaysia. Kalau untuk Indonesia jam 3 sudah bisa dibuka itu guys ya, kalau tidak ada kendala pastinya. So, langsung saja kita bahas yang berikutnya. Oke, yang selanjutnya kita bahas di sini adalah Player of the Week ya guys ya, di mana POTW kami sini masih dari POTW International Cup, dan untuk POTW ini sudah dikonfirmasi bakalan keluar pada 8 Desember ini guys ya. Dan untuk Player of the Week-nya kemungkinan besar diambil dari match day ketiga di fase grup guys ya, belum di babak 16 besar. Jadi untuk seorang Gonzalo Ramos yang menciptakan hat-trick kemungkinan besar keluar pada minggu depan guys ya, bukan minggu sekarang. Jadi kemungkinan untuk Player of the Week pada Kamis ini setelah maintenance nanti, kemungkinan bisa saja ada Son Heung-min, Casemiro, Koulibaly, lalu ada juga Kai Havertz guys ya, meskipun kalah kemarin dia menciptakan 2 gol. Lalu ada juga Rafael Guerrero, dan pemain yang paling kita tunggu di sini adalah seorang Gakpo guys ya, center forward. Mudah-mudahan saja Konami mengeluarkan Gakpo ini. Gakpo ini enak juga dimainkan guys ya, apalagi ini tipikal kartu yang langka karena Gakpo merupakan tipe kartu yang belum max tinggi guys ya untuk tipe standarnya. Jadi untuk POTW ini kemungkinan bisa saja statistiknya bakaran OP parah sih dari Konami guys ya. Itulah yang paling kita tunggu karena untuk tipe kartu standarnya belum tinggi untuk Gakpo ini guys. So, kemudian pertanyaan yang muncul dari teman-teman semua adalah apakah di hari Kamis ini bakalan ada gratis POTW lagi, dan kemungkinan besar POTW bakalan ada yang gratis lagi guys ya. Namun seperti biasanya kita harus menyelesaikan ajang tur nasional tim lagi guys ya, dan kemungkinan untuk backgroundnya bakalan berganti bukan Inggris lagi guys ya. Jadi teman semua harus mendapatkan 3000 poin untuk mendapatkan kesepakatan undian International Cup Desember atau 8 Desember ini guys ya. Jadi intinya kita masih bisa kesempatan mendapatkan POTW secara gratis lagi guys, mudah-mudahan dapat bintang 5 guys ya. Oke guys, informasi selanjutnya adalah login bonus koin emas lagi guys ya, dimana untuk kami sini ada spesial login bonus hari atau minggu terakhir guys ya, atau event terakhirnya lah pada kami sini, karena untuk spesial login bonus ini dimulai tanggal 17 November bulan kemarin guys ya, dan sekarang ini sudah masuk ke fase keempat yaitu 8 Desember dan akan berakhir di 15 Desember. Jadi di sini kita akan mendapatkan 50 eFootball koin emas lagi dan juga puluhan ribu GP pastinya guys. Jadi intinya untuk Kamis ini akan dimulai spesial login bonus guys ya, dimana minggu ini kita akan mendapatkan 50 koin dari spesial login bonus dan ditambah 50 koin lagi dari bonus daily login biasa guys ya. Jadi dari login saja minggu ini kita akan mendapatkan 100 koin eFootball. Ini Konami bulan Desember ini lagi baik-baiknya guys ya bagi-bagi koin. Selanjutnya koin berikutnya yang bisa kita dapat adalah dari event International Cup guys ya, dimana di sini kita harus menyelesaikan beberapa match day atau menciptakan 1 gol, 2 gol dan 3 gol. Jadi untuk kami sini masih ada event International Cup U2100 dan juga acara tantangan International Cup. Jadi dari event ini kita akan mendapatkan 50 koin dari U2100 dan juga 50 koin dari International Cup acara tantangan juga guys ya. Jadi sudah 200 koin yang bisa kita dapatkan hanya dari event login dan juga dari event International Cup. Kemudian 300 koinnya lagi itu akan menyusul dari event Gold Galore atau International Cup 1 miliar koin guys.
Nah, hari ini merupakan hari yang sudah dijanjikan oleh Konami ya guys ya, yaitu jadwal masuk untuk hadiah eFootball Coin sejumlah 300 koin emas dari event International Cup merubah menjadi tim dasar Indonesia guys ya. Yaitu 300 koin ini bakalan dikasih setelah maintenance nanti tanggal 8 Desember ini guys ya. Kemungkinan jam 3 sudah bisa lah kita dapatkan. Dan untuk sementara peringkat Indonesia di Goal Galore itu lumayan meyakinkan guys ya. Cuman dari Weekend Sedon atau apalah guys ya, itu peringkat kita itu jauh anjlok loh guys. So guys, inilah dia untuk peringkat kita di Goal Galore guys ya, atau gol banyak-banyakan lah guys ya. Dimana di sini Brazil masih di peringkat pertama dengan 36 juta gol. Lalu Argentina tidak bisa kita salip. Lalu kita di posisi ketiga, Indonesia dan Jepang posisi 4, dan Portugal di posisi kelima guys ya. Oke, Indonesia kayaknya kita harus bisa sih dapat koin juga nantinya, karena di sini kita sudah menembus 5 besar pastinya guys ya. Oke, menarik, kita tunggu setiap maintenance nantinya. Oke guys, selanjutnya adalah epic untuk hari ini guys ya, sudah dikonfirmasi juga sih kayaknya. Di mana di sini untuk epic big time di sini ada David Beckham sudah keluar di minggu pertama peluncuran epic big time guys ya. Lalu minggu kemarin itu ada Romario dari Brazil guys ya, 98. Dan tentunya hari ini bakalan ada epic big time dari legend Argentina yaitu Diego Armando Maradona guys ya, dimana kartunya itu diambil dari tahun 1986 guys ya. Posisinya di sini second striker, lumayan gacor sih nantinya. Dan untuk pendamping dari big time Maradona kemungkinan harusnya ada Batistuta juga sih kayaknya. Dan pemain satu lagi itu belum kita ketahui sih guys ya untuk epic dari Argentina ini, apakah 2 epic atau 3 epic itu nanti kita akan lihat setelah maintenance guys ya. Yang pasti hari ini adalah epic dari tim nasional Argentina guys. Kemudian event yang berakhir hari ini juga, atau seasonnya habis hari sekarang guys ya, yaitu Liga eFootball, dimana Liga eFootball sudah berakhir hari ini karena di sini Liga eFootball sudah dimulai bulan kemarin guys ya, yaitu 7 November dan berakhir hari ini 8 Desember. Jadi untuk siang nanti setelah maintenance itu bakalan dimulai lagi Liga eFootballnya. Dan kemungkinan rating sih guys ya, divisi kita akan turun lagi guys ya. Kalau rating yang tinggi kemungkinan turunnya tidak terlalu signifikan lah untuk hari ini guys. So mungkin itulah beberapa event yang bakalan hadir hari ini. Dan jika ada event-event terbaru lainnya kita akan update lagi nanti guys ya. Oke, mungkin itulah video kita untuk hari ini. Dan bagi teman yang baru di sini, support terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys. So, oh ya guys, satu lagi, nanti siang atau besok kita akan update formasi-formasi gacor terbaru guys ya, karena hari ini juga diupdate sih untuk formasinya dari Konami. Oke guys, itulah video kita untuk hari ini, dan see you di next video guys. Terima kasih.